Alhamdulillah pada tahun ini lebih kepada endorsement and ambassadorship lah. Tapi insyaAllah next year kalau ada yang sesuai, Mira open untuk berlakon balik, berlakon semula. Maksudnya tahun ni belum lagi ni lah, maksudnya nak ujung tahun ni dah memang tak ada. Ujung tak sempat dah lah, lagi 2 minggu je. Tapi kan. Tapi tawaran ada datang tak Mira? Tawaran ada, lepas pantang dah ada dah. Sebab apa lah? Sebab Mira masa tu, Mira baru je pandai nak kena uruskan pasal anak. Lepas tu nak cari helper. Mira atur kan, betul lah Mira cakap banyak production ada tanya juga. Tapi Mira cakap nanti once ada helper, apa semua dah ada orang jaga, dan Mira boleh start berlakon. Lega lah sikit kita kan, tak adalah risau ke apa, ada orang jaga anak. So dah ada helper atau belum begini? Dah ada helper. Okay. Helper. So maknanya 2023 tahun Mira untuk kembali semula. Tahun Mira untuk kembali semula berlakon insyaAllah. Dari segi watak macam mana Mira? Dari segi watak Mira tak kisah, Mira sebenarnya rindu berlakon tapi rindu, tapi tunggu masa yang sesuai lah orang kata. Sebab dah ada anak ni, anak keutamaan. Tapi Alhamdulillah sekarang ni semua dah Mira susun secara baik. InsyaAllah kalau next year tak ada apa-apa kekangan, kita syuting lah. So sekarang tengah memilih watak ke, memilih drama mana ke ataupun? Tengah considering beberapa offer. Mira, status sebagai ibu ada tak macam merubah Mira dari segi nak pilih watak, berlakon apa semua? Status tak ada apa-apa. Masih lagi sama. Okey je, Mira open for any kind of watak. Mira open for any kind of watak. Tak ada limit. Tak ada beza lah. Tak ada beza lah. Sama macam dulu. Tapi dari segi nak meninggalkan anak tu, sebab sebenarnya Mira pernah tinggal kan. Jadi rela ke kalau Mira macam production ada yang tak jauh kan, dah ambil masa lama. So Mira ada syarat Mira tak letakkan syarat. Tapi macam Mira cakap lah, Mira akan ada beberapa offer. Kita tengok mana yang terbaik. Dia secara keseluruhan lah, in total kan, berapa lama syuting, kat mana dan sebagainya. So apa yang terbaik itu Mira, apa yang terbaik untuk Mira, terbaik untuk anak, kita ni proceed lah. Kalau outstation tak menjadi masalah pada Mira, tapi bergantung jugalah berapa lama dan sebagainya. Mira suami okey, dia okey.